Hey, yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gue. Di video kali ini kita akan live on meet lagi, kejar live, kejar apa yang nggak tahu, kejar pendapatan lah di Gokar ya. Oke, langsung aja, nggak usah banyak bacot ya, langsung aja kita nyalain akun badak kita guys. Let's go. Oke, kemarin hari Sabtu terakhir gue pakai bar sampai sini ya guys ya, di 75%. Tripnya itu di 1728,9 km. Rata-ratanya masih 12 ya, anteng ya di sini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Sebelumnya itu 10 km/jam sebelum di tune up sama ganti oli. Sekarang di jam 9 ya. Oke, langsung banyak bacot ya. Langsung aja kita nyalain akun badak kita guys. Oke, posisi akun badak kita sudah nyala guys ya. Kita tunggu aja order pertama kita. Dari mana ke mana ya guys. Oke, kita tunggu aja dulu guys. Aduh, gak sabaran anjay. Order pertama, please. Mampus. Wah, dapat teri guys. Kebulungan dari Pondok Karya. Ponjay, Pondok Jaya, Pondok Karya sini guys ya. Kebulungan, deket banget itu Blok M. Oke, langsung aja kita jemput dulu guys. Kita konfirmasi, mohon ditunggu biar supaya dia mau menunggu. Oke, berapa menit nih guys? Kalau misalkan lebih dari 10 menit, oke, aman ya 7 menit ya. Oke, langsungnya kita gaskan guys, kita jemput dulu guys, bismillah. Oke, order kedua alhamdulillah nih, dari Melawai ke Bayonan Baru, ke Gandaria Cilandak, ke Ruko Fatmawati 38 kurang 11, 26.400 ya, nggak apa-apalah, nggak terlalu teri-teri banget. Oke, kita jemput dulu guys, kita konfirmasi, suruh tunggu. Oke, kita jemput dulu guys. Oke, kita udah drop off ya di Ruko Fatmawati. Kita kasih bintang dulu ya, dapat tip 2000, nggak apa-apalah, yang penting dia ikhlas. Dapat lagi nih tadi dari Gandaria Selatan ke Kecamatan Pasar Minggu, Ragunan, Jalan Cilandak, Transmart Cilandak ya, dengan harga 25.600 ya, nggak apa-apalah, yang penting nggak teri-teri banget. Oke, daerah Ragunan ya, yang penting nggak ke arah UIN, nggak ke arah Tangerang lah, bodo amat. Ke arah Tangerang auto cancel, gue nggak mau main ke Tangerang. Oke, kita kemana nih, kita lurus ya, lurus belok kiri. Oke, kita jemput dulu guys. Yo, dapat lagi nih, mantep nih, argo 33.000 kurang 5.000, 27.600, nggak apa-apalah, yang penting nggak terlalu teri-teri banget ya. Dari belakang Indomaret Pasar Minggu ke Pejaten Timur Pasar Minggu ya. Oke, kita jemput dulu guys, let's go. Oke guys, tadi dari Pasar Minggu tuh ya, yang stasiun Pasar Minggu, lama belok kiri masuk ke pasar ya. Tadi gue udah berhasil keluar ya. Sekarang kita dapat lagi nih dari Pejaten Barat, Jalan Siaga Pasar Minggu ke lobi Lotte Shopping Avenue Karet Kuningan. Argonya 28.000. Ya nggak apa-apalah, yang penting nggak teri-teri banget. Tapi it's okay lah. Yang penting nggak teri-teri banget dan bisa kekejar insentif siang guys, dari jam 10 sampai jam 3. Oke, semoga aja kekejar guys. Bismillah, kita jemput dulu guys. Yo, dapat lagi nih guys. Sebelum drop off dapat lagi nih. Ramai banget ya. Dari Karet Semanggi, Setia Budi ke Westmart Apartemen Tanjung Duren Jakarta Barat guys. 30.000, mantap. Nih, dari sini ke sini nih 30.000 nih. Oke, langsung aja kita jemput guys. Oke guys, posisi gue di Ancol, tapi bukannya Ancol ini ya, Dufan itu ya. Posisi di Ancol, Pademangan, ini di mana nih? Pokoknya Marina lah. Di daerah Marina, ya Puri Marina Raya, ke Pluit. 27.600, alhamdulillah. Ini orangnya ada di Ancol. Oke, Ancol rame guys. Oke, kita tunggu dulu ya, kita jemput dulu guys, jemput dulu guys. Di Penjaringan dapat nih Riverside Apartemen ke Peak Avenue
argonya nggak terlalu teri-teri banget ya, tapi semoga aja kekejar ya insentif pagi jam 10 sampai jam 3. Oke, kita tungguin guys orangnya guys. Buset Jack, lihat aja tuh Jack, mentang-mentang hari Minggu ya, gua jemput hampir 4 kilo nih dari Pantai Mutiara Penjaringan ke Jelambar Baru Grogol. Datin nih Jack, jemput jauh gila. Tapi argonya untung nggak teri ya. Kalau argo teri jemput jauh, gue cancel bodo amat. Ya udahlah, mau nggak mau lah ya. Kesian gue sama customernya. Oke, kita jemput aja guys. Tadi gue nurunin di Season City guys. Sekarang dapat order badak. Buhu, 77 kurang 13 berapa itu guys? 60 berapa itu? 63.200. Mantap, bersihnya guys dari Season City ke Cengkareng. Ya nggak apa-apalah. Yang penting harga badak guys. Wah ini lewat tol ini. Oke, langsung aja kita gaskan guys. Oke guys, gue udah sampai rumah, bensin tinggal berapa batang nih? Tinggal 5 batang ya. Tripnya di 1979,6 di jam 11:30. Tadi terakhir jam 11 sih. Oke, kita langsung aja closing guys. Oke guys, hari ini kita closing dulu ya. Kita ke GoPartner. Oh ya, gue nyambungin wifi udah. Oke, kita ke menu pendapatan dulu guys. Alhamdulillah hari ini berhasil mendapatkan 26 tarikan sebesar 735.200. Reward order. Alhamdulillah dapat insentif malam, tapi hari, apa? Saat ini lebih sedikit ya. Padahal sebelumnya itu 90.000 dan sebelumnya lagi malah 110.000. Jadi makin lama makin turun ya. Aneh banget sih. Dan hari ini tadi order pertama di jam 9 sampai jam 9.33. Ini parah banget sih ini pagi. Harusnya gua tadi on beatnya itu jam 10 loh ya, biar sekalian dapat insentif siang. Tadi terakhir gua di jam 10:30. Sebelum itu gua ke bandara guys ya. Ini kayaknya nih yang bensin ke ini bandara ini guys ya. 32.000 sama 20.000-nya itu buat apa? Buat tol, tolnya 8,5 sama parkir di bandaranya itu 10.000. Jadi ke terminal 3 kedatangan itu kena 10.000. Oke. Kita lihat bintang. Alhamdulillah ada yang kasih pujian ya. Kasih tip juga banyak dan enggak ada yang bintang 5 ke bawah, alhamdulillah. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe ya, guys. Bye-bye.